saya ambil peluang. Hari ni senior saya ada, kawan-kawan saya ada, teman saya ada, ayah anda ada, bonda ada, anak-anak ada. Saya nasihat semua terus dekat ni, pada mengali ni, dengar elok-elok. Bukan untuk saya. Saya esok pagi balik tinggal dah tuan-tuan. Tuan-tuan duduk sorang-sorang dengan diri tuan-tuan. Tiba-tiba mai satu ustaz pakai lagu ni dengan bawa kitab besar-besar. Tiba-tiba dia kata, tuan-tuan, para sahabat Nabi semuanya kafir. Tuan-tuan nak lawan balik kata apa? Dok. Dia kafir? Dok. Kafir? Dok. Dok. Takkanlah kata lagu tu. Mesti kena jawab. Nak jawab apa? Sahabat Nabi tak kafir. Pasal apa? Sebab dia tak kafir. Tak boleh jawab lagu tu. Kena bagi dalil. Aku tak ada dalil, tapi yang aku tahu sahabat Nabi semua tak kafir. Oh, tak boleh aku tu. Aku ada dalil. Apa dia dalil dia? Dia abang Abu Bakar telah mengenepikan hadis Nabi dengan mengatakan bahawa Ali antara orang yang ahli keluarganya yang layak menggantikan dia. Tetapi Abu Bakar menafikan hadis itu, dia menaikkan diri dia sendiri. Oh. Kita dengar Allah. Macam mana ni? Betul tak hadis tu ada? Betul? Betul tak apa yang kata? Betul. Jadi betul tak kata sahabat Nabi kafir? Boleh jadi betul juga kan? Tak apa. Tuan-tuan tak jumpa dengan orang lagu tu, dia tak mai lagi. Dia kata, ustaz nanti. Tadi ustaz kata kalau tiba-tiba ada satu orang mai depan ni, dia bercakap lagu tu dekat kami, saya nak kata kat ustaz, orang macam tu dia tak mai kat tempat kami. Tuan-tuan, siapa kata tak mai? Saya ambil contoh tu, ambil daripada mana? Contoh tu kan ambil daripada hadis Nabi. Apa dia? Dajjal akhir zaman, dia mai panggil semua orang duduk depan ni, dia bercakap dengan semua orang. Walaupun dekat atas dai dia ni ada perkataan kafara selepas dia mengaku dia Tuhan. Sebelum tu mata dia buta sebab dia mengaku dia Nabi. Dia satu orang yang Allah bagi umur dia panjang daripada zaman Nabi. Dia dah ada dah, dah kena ikat dah, duk tunggu hadis, nak tengok hadis Tamim Ad-Dari. Hadis ni kalau dengar cerita Dajjal, dia memang menyeramkan tuan-tuan. Takut sangat dengar. Dia mai dalam keadaan lagu tu, kita tengok muka dia buruk. Kita tengok mata dia buta, ada tulis kafarah. Hak yang tak reti baca pun Nabi kata, tahu kata ada perkataan kaf, ada perkataan pa, ada perkataan ra, ada huruf tu. Tahu. Tapi bila belah kanan dia, dia tunjuk dekat tuan-tuan ada syurga. Ada neraka. Belah kiri dia, dia tunjuk kat tuan-tuan ada syurga. Dia panggil satu orang, mai sini. Orang tu duduk depan, dia kata, hampa nak tengok tak aku ni, aku Tuhan. Dia belah kawan tu depan tuan-tuan, dia baling belah kanan, dia baling belah kiri, dia panggil nama orang tadi tu bercantum. Dia tanya, hampa percaya tak aku Tuhan? Ha. Iklan dalam TV pun kita percaya? Orang yang dia belah tu, maaf lah saya sebut lah, dengar elok-elok. Saya tahu cerita ni jarang dengar. Dengar elok-elok, balik rujuk, jangan takut. Saya bukan satu orang ni, saya ada tauliah Pulau Pinang. Orang pantau saya bercakap. Tuan-tuan jangan duduk takut. Balik pergi cari. Saya cerita sebab orang jarang cerita benda ni. Nabi pesan khutbah Jumaat kemarin dekat Jawi. Orang terkejut dengar, kata, oh, ini betul ke ustaz dia ni? Oh, khutbah Jumaat kena garang lah. Cerekah lah, terkejut dia mah. Apa semua dia panggil aku ni? Sebelum habis, peringat juga pasal Dajjal. Peringat juga pasal Dajjal. Pasal apa? Dia nanti mai lagu tu. Dia nanti mai dalam keadaan duduk ramai-ramai tu. Dia mai. Dia kata, oi orang kampung, hamba percaya tak aku Tuhan? Hang bagi bukti dulu hang Tuhan. Hamba nak apa? Kami nak tanaman kami subur. Dia panggil hujan, hujan turun. Dia suruh tumbuh, tumbuh naik. Dia kata, tengok, aku Tuhan tak? Hang memang Tuhan. Bila Tuhan, dia tinggal tempat tu. Tempat tu subur. Tempat tu tenang. Sebenarnya itulah neraka untuk mereka, Nabi kata. Dia pergi dekat satu tempat. Tempat tu dia tanya, hamba percaya tak aku Tuhan?
tiba-tiba masyarakat kamu tu kata, hang Tuhan, pasal apa? Muka hang buruk. Hang bagi Aaron Aziz handsome lagi daripada hang. Kalau hang Tuhan, mesti hang bagi hang handsome lagi daripada Aaron Aziz. Betul tak? Dia jawab lagu tu. Dia kata, okey. Dia tinggal tempat tu. Bukan tinggal saja, dia tahan matahari. Tempat tu kemarau sampai mati semua orang tu. Para sahabat dengar-dengar, ya Rasulullah, habis tu orang kat situ dah kemarau mati, nak makan apa? Nabi kata, makanan ketika itu adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-tuan, saya cabar tuan-tuan, tuan-tuan jangan makan tengah hari, tuan-tuan zikir, tuan-tuan rasa kenyang ke tak? Tak rasa. Tak rasa. Tapi Nabi janji, ketika Dajjal mai, dia bagi lapar tu, yang bagi kenyang tu zikir. Kita ni zikir kenyang tak? Tak kenyang. Makna dia kita tak feel, kita tak rasa zikir tu. Kita, saya guna kita, kita termasuk saya. Habis orang macam kita ni berdepan dengan dia, boleh ke? Saya cerita kat tuan-tuan benda ni sebab apa? Ada dua sebab. Pertama, salah satu selain daripada kerana Allah Ta'ala, itu jangan persoalkan. Yang pertama, salah satu dia saya nak sebut kata apa? Kawan saya mengapai Quran dengan saya ikut ajaran sesat Tuhan Harun. Mengapai 30 juzuk dengan saya, senior saya, dia semayang jadi imam, saya biasa jadi makmum belakang dia. Saya biasa ikut dia pergi jadi imam tarawih. Makna dia, ustaz percaya dengan hafalan dia, bagi dia jadi imam. Saya jadi munabih dia, duduk belakang dia. Tiba-tiba orang macam ni boleh pergi ikut ajaran sesat. Kita rasa apa? Kita rasa, aku tak cerita ke orang ke? Terlepas tuan-tuan. Jadi saya tak mau bila saya duduk di padang mengali ni, tak mau terlepas. Saya dah cakap dah. Esok tuan-tuan berjawab sendiri siapa yang buat benda tak betul. Saya cakap dah. Yang kedua sebab apa? Sebab isteri saya mengandung. Bila dia mengandung, nak dapat anak. Seriau pula rasa, ish, aku ni boleh ke ajak mereka no? Ayah aku tak masuk universiti, mak aku tak masuk universiti, tapi dia bentuk aku, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi hari ni orang semua pergi universiti, tapi anak dia, dia tak kerti nak ajak macam mana nak semayang. Dia kena pergi hantar pergi sekolah baru anak dia boleh semayang. Saya boleh ke? Saya pun tak tahu. Bila saya terfikir lagu tu, kena cerita ke orang ni. Tu saya cerita kat tuan-tuan. Okey. Balik for ni, ceramah perdana ni, duk panggil duk ceramah macam ni, duk mai bertimpa orang macam ni. Tuan-tuan tak boleh mengaji banyak tuan-tuan, tak boleh mengaji. Tengok saya daripada satu tajuk saya lompat satu tajuk, lompat pasal apa? Ada banyak nak cerita, takut tak dan. Cerita semua, tak tahu nak pergi mana. Tak boleh dapat semua. Habis nak dapat yang betul-betul apa? Tu yang dekat masjid tu ada kelas fiqh, kelas tauhid, kelas tafsir, kelas Quran, kelas tajwid. Itu tu yang kena mai duduk mengaji tuan-tuan. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Saya mana boleh duduk belagak depan tuan-tuan? Kawan-kawan saya tu ada, depa kenal saya daripada dulu macam mana saya. Okey. Jaga diri baik-baik tuan-tuan. Dia bila mai Dajjal tu terbang bersama-sama dengan dia di kanan dan kiri, selain daripada neraka dan syurga, terbang dengan dia roti-roti, makanan-makanan terbang. Dia jadi lagu macam cerita X-Men. Ha, ni hadis ni, bukan reka. X-Men ambil daripada benda-benda lagu ni lah. Mereka baca kitab-kitab Taurat. Sebab apa? Setiap Nabi, setiap zaman akan cerita pasal Dajjal. Cerita ni ada dalam kitab-kitab Taurat dan Injil. Dajjal tu bila dia berjalan tu, dia angkat bawa dengan dia makanan. Dia pergi kawasan yang lain pula, dia kata, hampa percaya tak aku Tuhan? Apa bukti dia? Aku bawa roti untuk hampa untuk hilang kelaparan. Hang memang Tuhan. Dia panggil roti untuk duduk dengan mereka. Makan mereka semua kenyang. Mereka tak tahu yang tu neraka untuk mereka.